Ya oke, sahabat Mas Dok Ngevlog, kali ini Mas Dok akan bikin suasana perjalanan dari Bundaran Banjarbaru sampai dengan Bundaran Bandara Lama ya. Kita lihat seperti apa kondisinya lalu lintas siang ini. Bundaran Banjarbaru sampai dengan Bundaran Bandara yang lama, Samsudin Nur yang lama. Ya oke, okay. Sahabat Mas Dok Ngevlog, inilah Bundaran Banjarbaru ya. Kita akan menuju kota Banjarmasin. Seperti apa kondisi siang ini, perjalanan dari Bundaran Banjarbaru sampai dengan sementara sampai Bundaran Samsudin Nur yang lama ya. Kita lihat seperti apa kondisinya. Lalu lintas lumayan padat merayap siang ini ya. Malam Natal. Malam Natal. Iya, besok nggak sih malam itu belum. Masih 24. Ya kita memutari bundaran dulu nih ya. Kalau ke kiri ini ke Cempaka. Taman Simpang 4, I Love Banjarbaru. Itu depan tuh. Oke, kita lurus ya, ambil lurus untuk ke arah Bundaran Samsudin Nur. Let's go kan? Oke, cukup padat ramai ya siang ini, panas-panas. Cuaca di luar sekitar 37 derajat Celcius. Unlam kampus lama. Unlam kampus Banjarbaru. Yang kampus anunya kan di belakangnya Tamu sana. Unlamnya di sana. Nah, kedokterannya di sana. Padat sekali di sini ya. Ini di sekitaran Unlam Banjarbaru. Museum Lambung Mangkurat. Ini mana museumnya, Dek? Banjar mesti mampir di samping kiri ini deh. Beli bibit tanaman. Ya ini Museum Lambung Mangkurat sebelah kanan ya. Kita let's go menuju arah Banjarmasin. Menuju arah Banjarmasin ya. Siang ini cukup panas di luar. Di ini kondisi kota Banjarbaru siang ini di malam Natal. Sampai di seberang lapangan Murjani Banjarbaru. Nih ada mie Jogja, Pak Karso, Wong Solo. Itu ada kejang. Bisa hut. Ada kejang. Ya. Di belakang sini ya, lapangan Murjani. Kenji belum pernah. Kakak sudah. Wah, ramai sekali, Dek. Macet, padat, merayap di depan sana ya. Posisi di sekitaran lapangan Murjani. Kita keliru ambil jalur ini. Harusnya ke kiri ya. Jangan untuk ke nanti. Agak mundur ya. Ada KFC. Ini sepi ya. KFC besar.
KFC. Aduh, si Tanjung ada kok KFC deh. Tapi kok di sini juga ada sih? Di sini kan Koti. Lanjut. Kue bacanya food. Drive through McDonald's. Permata. Permata. Masih ya? Itu apa sih? Masih ya? Masih ya? Nanti kalau sini udah jadi kota. Let's go again. Crystal Klinik Gigi Cindika Dr. Alexi Tepung. Kula nuwun, Dokter. Oke, let's go, Dek. Oke. Okay. Ada TV besar kan? TV besar. Belum saya lihat. Nah, ini Koti Banjarbaru. Ini perjalanan dari Bundaran Banjarbaru menuju Bundaran Samsudin Nur Lama. Tak ingetin lagi, guys. Siangnya cukup panas sekali ya, macet. Macet padat merayap. Minum apa? Dari ice cream. Wow. Macet ya di sini ya. Ini lampu merah, kita skip sebentar. Lampu merah sini dulu, stop dulu. Sekali ya di simpang empat sini nih. Cuaca di Banjarbaru siang ini bermendung ya, rupanya bermendung. Bermendung. Mendung menggelanyut. Dan lekas pergi mendungnya karena daerah sini adalah daerah lintasan pesawat Banjarbaru. Pesawat dari lapangan terbang internasional Samsudin Nur. Oke deh, let's go. Let's go. Tadi kita mau ke Toyota Service ini karena waktu tidak memungkinkan. Kita lanjut. Tuh pesawatnya kan ada di atas. Ada siliting. Oh, wah, itu dia pesawat. Ada besi witirin. Tuh, kelihatan kan di sini. Tuh. Iya, tuh kelihatan tuh. Bagus ya. Kok turunnya lewat sini ya? Kemungkinan karena cuaca ya, jadi turunnya lewat sini. Biasanya dari arah Banjarmasin turunnya pesawat. Berarti dia ngambil dari ujung landasan. Ujung landasan? Ada pesawat dan Citylink, karena daerah sana mendung deh. Mendung? Jadi menghindari mendung itu. Mungkin lo ya. Enggak pilot, bukan pilot.
Oke, let's go. Ini perjalanan dari Bundaran Banjarbaru menuju Bundaran Lama Samsudin Nur. Let's go. Siang ini cukup padat merayap perjalanannya di kota Banjarbaru. Ini kota, guys. Ya, macet ya, cukup macet di sini. Kita skip dulu. Apakah sampai hijau di depan situ? Kita lihat. Sepertinya sampai. Tidak. Sampai ini di kerumunan kayak gini nih lewat enggak bisa berhenti. Let's go. Ini kalau mau jadi polisi di sini deh sekolahnya mesti. SPM Banjarbaru. Oh, ada bendera merah putih. Ya, cukup padat merayap di depan sana. Banjarbaru. Banjar bengong. Seru banget ya. Kalau mau jadi TNI di sini deh. Let's go, guys. Let's go. Lumayan padat merayap ya kalau kondisi siang ini. Mudah-mudahan bisa membuat vlognya di malam bisa melihat lampu kota. Merayap depan sana ya. Padat merayap. Kalau mau ke kebun durian Om Andi Mac Farm, belok kiri sini ya, ke arah Kota Banjar. Bukan. Salah. Kebun durian, silakan. Berbagai jenis durian, Untung Manggis, arah perumahan Untung Manggis. Sini Untung Payung. Payung. Itu ada pesawat. Baru makan Pak Jo. Panjang. Untung Payung. Oh, saya ingin bicara sama merayap ya, sudah 13 menit nih baru sampai Untung. Dari Bundaran Banjarbaru kita mau menginformasikan kayaknya kita sampai hotel bisa hujan lebat ini enak kan gitu. Mendung Banjarmasin mendung. Sampai di depan sana macet padat merayap. Bandara Samsudin Nur bisa lewat sini ya, bisa lewat belok sini nih, ke kanan ini jalurnya. Ini jalur terdekat dari sini, kalau ke sana harus melewati jalan-jalan tikus atau dari Bundaran Sambang Lihum. Di sini karena ada pengerjaan median dan apa penambahan tor sebelah kiri jalannya. Ini sudah
Makanya di sini ini jalurnya diperluas lagi ya. Woi 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 woi, ada moge, ada moge. Tongseng kambing kulit kambing Ortega. Akankah mampir kita nanti? Buka, masih. Let's go, gang, let's go. Iya, let's go. Oke, kita mau sampai di seputaran Bandara Udara Samsudin Nor. Coca-Cola. 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 Coca-Cola dan di sini asrama Eci ya, Banjarbaru ini asrama Eci. Kapan-kapan kita nge-vlog di dalam sini deh. Asrama Eci. Ya, kelihatan sudah ya pagar bandara lama ini. Apakah ada besi di sana, kan, Den? Wah, itu yang tadi, Den. Yang si Tiling tadi. Kita agak tengok sedikit ke arah bandara. Iya, sip. Yang jelas sebelah kanan ini bandara. Seperti ini ya perjalanannya, mantap. Ini kota, guys. Kota. Koti-koti. Ya, kita sengaja agak tengokin ke kanan ini ya, biar kelihatan bandaranya. Kelihatan bandaranya. Mendung dan tidak mengganggu take off dan landing dari pesawat. Insya Allah kita coba masuk ke dalam bandara ya kalau ada kesempatan. Oke, guys. Ya itu, hitung ada berapa, Ken? Pesawat yang terparkir. Padat ya di sini. Itu di sana ada pesawatnya warna. Kayaknya daerah sini ini perlu perluasan ya. Atau mungkin bisa dibikin satu jalur aja, jalur yang lainnya dipindah. Jadi lebih mantap kalau mungkin. Mungkin ya, satu jalur cukup ini. Dibikin wisata view ke bandara itu mantap juga ya daerah sini. Nuh, bandaranya. Satu ya, hanya tampak satu pesawat besar saja. Yang lainnya super jet aja. Ini kita di sisian bandara. Suasananya mendung sadu. Let's go, Ken. One, two. Ya, tadi itu pesawatnya turunnya dari sini. Situ sampai sana. Biasanya kan dari sana. Cukup kencang ya di bandara sini nih. Terpantau. Ya, apa itu ya? Dan tidak mengganggu suasana penerbangan di hari ini. Ya, let's go. Bye.
ya lumayan lama ya macet ini ya. Kalau malam tengah malam mungkin cukup 15 menit sampai Bundaran Banjarbaru sampai Bundaran di depan sini. Ya oke sahabat Maskop Moto Vlog, kali ini dari Bundaran Banjarbaru sampai Bundaran Samsudin Nur Rama kita sudah sampai, mau sampai ke finishnya ini ya. Jadi jangan lupa itu ada yang muter-muter. Subscribe, yang belum subscribe, subscribe itu gratis guys. Kenapa ini nyat-nyat-nyat di depan ini? Oh. Di sana ada yang muter-muter. Nyat-nyat ya. Ada yang muter-muter. Namanya rotor. Rotor. Sate gulai Prambanan. Let's go. Jabret itu bukan copet. Ya oke sahabat Mas Dok Moto Vlog, kita sudah sampai finish ya. Inilah Bundaran Samsudin Nur Lama, Bandara Lama ya. Jadi yang baru join itu tadi dari simpang Bundaran Banjarbaru sampai dengan Bundaran Patung Pesawat. Samsudin Nur. Oke, terima kasih. Selamat menikmati videonya. Let's go. Let's go.